Salam bahagia dan kabar gembira. Karena walaupun buku-buku saya parenting habis, tapi saya akan memberikan file PDF-nya. Ada buku, dua buku dalam satu serial, yaitu Father and Son dan Intim Orang Tua Anak. Ya, yang Intim Orang Tua Anak, judul gambar bukunya adalah istri dan anak saya perempuan. Sementara yang satu, ya tanpa foto, hanya tangan bapak dan tangan anak. Ini adalah buku yang sebenarnya kami tulis bersama dengan beberapa teman yang peduli mengenai estafet generasi. Bagaimana melakukan pembapaan dari seorang ayah dan juga melakukan pengasuhan dari seorang ibu untuk bisa menularkan nilai-nilai etika, moral, kebangsaan, kebersamaan kepada generasi milenial yang sekarang ini nilai-nilai mereka berbeda dengan orang tuanya. Walaupun tidak semua nilai-nilai mereka itu tidak baik ya, tapi kita harus punya relasi yang begitu kuat sehingga kita bisa meneruskan nilai-nilai kepada mereka. Karena kalau relasinya kuat, selain nilai-nilai kita bisa memotivasi mereka. Dan kalau mereka dimotivasi, maka dalam kehidupan mereka, baik itu sekolah, bekerja, mereka juga akan mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Banyak orang yang iri atau bertanya, Pak Jarot, anaknya tuh gimana sih kok bisa hebat-hebat begitu ketika sekolah ranking, mendapat beasiswa, tapi bukan kutu buku yang cuma pandai sekolah. Dalam dunia pekerjaan mereka juga karirnya luar biasa. Ya, anak saya terpilih menjadi salah satu dari 20 pemimpin dunia di tahun ini, ya, dari seluruh dunia. Maka ada sebuah semacam kompetisi dan masuk Millennial Future Leader di usianya yang belum 30 tahun. Dan saya mau ajarkan bagaimana kami mendidik anak-anak kami, dan saya akan ditemani oleh Ibu Herianti, seorang dosen psikologi, seorang doktor psikologi, dan juga Ibu Krishna Devi, seorang konselor senior. Kami bertiga akan bergiliran mengajar selama 7-8 minggu, minimal 21 sesi. Saya katakan minimal karena rencananya selama 7 minggu, setiap minggu 3 kali, Rabu, Kamis, Jumat, jam 7 malam lewat Zoom karena ini program online. Tapi ketika saya hitung jumlah buku parenting saya yang ada minimal ada 9, ya, kalau 7 sesi kurang ini, minimal 9 sesi. Bahkan saya rencana akan memberikan sesi-sesi tambahannya secara free bagi Anda yang sudah mendaftar program parenting online. Detail programnya baca di caption. Salam bahagia luar biasa.